Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namo Siddham. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Anubhadra Kretauyan Tu Iswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namah. Ya Tuhan, hamba hormat dan sujud bakti kepada Guru sejati. Baiklah umat sedharma dimanapun berada, kali ini saya akan membawakan Dharma Wacana yang berjudul Makna Filosofis Upakara dalam Upacara Yadu. Kata upakara berasal dari bahasa Sanskerta, upa dan kara. Upa artinya dekat dan kara artinya tangan. Sehingga upakara dimaknai sebagai persembahan korban suci yang berasal dari kreativitas tangan. Umat Hindu mengidentikan upakara dengan beban tenang. Di dalam Bhagavad Gita, Adiyai 9, Seloka 26, menyatakan bahwa Patram puspam palam toyam yumi bhaktya prayacati tad aham bhaktya upahritam asnami prayatat mana. Yang artinya, bagi siapa yang bisa sujud bakti, mempersembahkan sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, dan segelas air akan aku terima sebagai persembahan baktimu yang tulus. Lalu mengapa ada beban tenan yang begitu banyak ragam jenisnya? Umat sedharma yang saya hormati, karena kita sebagai manusia memiliki ide, pemikiran, kreativitas, jenane, seni dan budaya yang perlu dikembangkan. Para maharesi kita menerjemahkan berbagai lontar beban tenan itu karena strata sosial masyarakat yang berbeda-beda. Sehingga kita diharapkan sebagai umat beragama Hindu bijak dan cerdas memilih tingkatan-tingkatan dari upacara yang akan kita lakukan sehingga kita tidak membebani diri kita. Umat sedharma yang terkasih dimanapun berada, lalu mengapa kita mempersembahkan beban tenang tersebut? Karena kita sebagai manusia memiliki tiga hutang yang disebut dengan trirana. Yang pertama hutang kepada para dewa. Yang kedua hutang kepada pitrarana. Yang ketiga hutang kepada para maharsi. Hutang kepada para dewa di dalam Bhagavad Gita, Adiyaya 3, Seloka 10 menyebutkan bahwa sesungguhnya Prajapati, Tuhan yang Maha Kuasa, sejak dahulu telah menciptakan manusia melalui yatnya. Dengan cara ini engkau akan berkembang biak, memenuhi segala keinginanmu, ibarat sapi perlahan. Umat sedharma dimanapun berada, lalu apa fungsinya beban tenan tersebut? Yang pertama adalah sebagai linggih atau stana ide sang yang widiwasi. Di dalam pupuh ginanti, ada naskah yang tertera seperti ini. Daksinane mangken katur anggen tepakan sang yang widi nyoh lambang gumi punike taluh lambang sang yang widi.
di jeratus pancedewe porosan lambang Trimurti. Kemudian selanjutnya ada sebagai sarana persembahan. Itu contohnya berbagai kreasi jenis sesayut. Ada Sida Karya, Sida Purna, Sida Lungguh, Sida Ayu, Amarta Dewa, Dirgayusa, dan masih banyak lagi jenis sesayut yang lain. Kemudian sebagai sarana penyucian, yaitu ada Banten Biakala, Dur Mengalu, dan ada Prayas Cite, dan ada Banten Segehan dan Caru. Nah, kemudian sebagai sarana persembahan, ada Banten Ajengan, ada Tipat Kelanan, dan ada Banten Gebogan. Jadi Bapak Ibu umat Sedharma yang saya hormati, di dalam lontar Yadnya Prakerti juga disebutkan bahwa sahananing bebanten pina geragan tetui, sahananing bebanten pina ke anande buan, sahananing banten pina ke warnaning ide butar. Itu artinya bahwa banten itu adalah simbol diri kita. Di dalam diri kita ada yang disebut dengan Aste Karaningyan. Ada kepala sebagai Daksina, Pejati dan Banten Suci. Kemudian ada jerimpen, itu simbol tangan. Ada pengambilan dada kiri, Banten Peras dada kanan. Warnaning sesayut adalah simbol perut. Jerimpen simbol pusar. Dan caru segan adalah simbol daripada kaki. Kemudian sebagai simbol atau rupaning ide betar, simbol para dewa. Ada Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Banten Biakala sebagai Dewa Brahma, simbol merupakan hal yang sangat-sangat mendasar di Hindu. Kemudian ada Durmengale, itu sebagai simbol daripada Dewa Wisnu, dan Prayastite adalah simbol daripada Dewa Siwa. Kemudian bebantenan adalah simbol alam semesta. Di alam semesta ini ada danau, ada gunung. Itu dilambangkan dengan tumpeng dan pangkonan atau penek. Kemudian pada jejahitan itu ada yang bentuknya bulat, ada segi empat dan ada segitiga sebagai simbol Surya, Chandra, Lintang, Trenggana. Lalu bagaimana caranya Bapak Ibu umat Sedharma agar membuat upacara Yadnya itu tidak memberatkan? Di dalam Manawa Dharma Sastra, Adiyaya 7 Seloka 10 menyebutkan bahwa ada 5 pertimbangan yang perlu kita cermati di dalam kita berupacara yang disebut dengan Ikse, Sakti, Desa, Kale, dan Tata. Ikse artinya tujuan kita harus jelas. Sakti kaitannya dengan kemampuan ekonomi dan strata sosial masyarakat. Kemudian ada kale, ale, ayuning dewasa. Ada desi, kearifan lokal yang perlu kita ajarkan dan lestarikan. Dan tatwa tentu berpedoman kepada susastra suci Hindu. Baik itu Bhagavad Gita ataupun lontar bebantenan yang lain. Bapak Ibu umat Sedharma yang saya hormati, ada tingkatannya lagi. Ada niste, madhye, dan utama. Ketiga tersebut adalah kualitasnya sama, kuantitasnya yang berbeda. Nah, lalu pasti akan menjadi pertanyaan, apakah dengan mengadakan upacara yang tingkatannya utama, lalu kita akan mendapatkan sesuatu hal yang mulia? Belum tentu, begitu juga sebaliknya. Niste, madhye maupun utama itu akan nilai dan maknanya sama jika kita landasi dengan pikiran hati yang tulus dan ikhlas. Lascarya ikang laksana. Tujuannya sama. Ada disebutkan pada puja sulinggih dan puja para pinandite. Oh, Om Dirgayu Rastu Tatastu, Om Sriyam Bawantu Sukam Bawantu, Opurnam Bawantu,
Om kesama sampurna ya namu nama swaha. Itu artinya bahwa semoga hamba panjang umur, sejahtera, bahagia, dan mencapai kesempurnaan. Bapak Ibu umat Sedharma, dimanapun berada, mari kita cerdas dan bijak sebagai umat beragama Hindu untuk melaksanakan kegiatan upacara yadnya agar bernilai satwika yadnya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Loka samasta sukino bawantu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu. Om Santi, 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 Om.